Ada penampilan dari tari Gambyong Kebar ya. Benar kak, ini spesial kak, jadi diiringi langsung oleh siswa-siswa SMA Katolik Stella Maris dalam tim Karawitan. Oke, keren banget ya, ada tari, ada Karawitan. Benar. Oke deh, langsung saja kalau gitu ya Citra, ini dia tari Gambyong. Apa nih?
Ini tari gambyong kak, tapi tari ini spesial gambyong? Karena gambyong kebar. Apa itu bedanya? Selamaris. Boleh ditanya. Jadi tari gambyong itu tari pembuka untuk acara-acara. Jadi acara ini tuh dibuka dengan tari gambyong ini. Dari emang tari gambyong itu buat tari pembuka untuk acara-acara seperti acara kayak gini. Oke, sebelumnya kenalin dulu dong namanya. Namaku Nicole Rusdania dari SMAK Stella Maris. Oke, Nicole, aku sebelum tanya ke pribadi kamu, ini tadi ada bedanya tuh. Tari semuanya kan perempuan tuh ya. Kalau yang main karawitan itu cowok. Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu awalnya kita kelas 10 itu ada mata pelajaran mulok. Nah, yang laki-laki karawitan, yang perempuan tari. Nah, yang perempuan itu diajari tari gambyong dan yang laki-laki diajari karawitan gambyong panggung. Wah, keren sekali. Jadi kita saling melengkapi. Weh, tepuk tangan dong teman-teman. Prestasi yang udah kamu dapat apa aja tuh? Jadi kita udah ngisi berbagai acara, entah itu lomba ataupun ngisi acara sebagai bintang tamu. Ada yang ngisi acara di Garden Palace, itu untuk para perkumpulan pengusaha Asia. Dan juga kita selain nari gambyong, para penari ini juga bisa nari-tari prajurit. Wow. Itu kita udah mendapat juara 2 di tingkat Kodim dan nanti bulan depan akan kita ikuti itu untuk tingkat provinsi. Oke, keren sekali, tepuk tangan lagi.